Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait gaji P3K tahun 2021 yang ditahan oleh bank daerah. Kabar terbarunya saat ini pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan dana gaji P3K di DAU tahun 2021 dan jangan ditahan di bank daerah. Berikut adalah update informasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa di pemerintahan sebelumnya, atau lebih tepatnya dua minggu yang lalu, pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan dana gaji P3K di dau tahun 2021. Update informasi terbaru dari Kemendikbudristek bahwa saat ini banyak pemda yang belum mengembalikan gaji P3K guru di dau tahun 2021. Berdasarkan informasi yang dilansir dari jpnn.com, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengungkapkan banyak Pemda yang belum mengembalikan gaji P3K guru yang sudah ditransfer oleh pusat di dana alokasi umum atau DAU tahun 2021. Bahkan, sampai saat ini masih banyak P3K guru tahun 2021 yang belum menerima gaji. Padahal untuk anggarannya sudah masuk ke dalam DAU tahun 2022. Dana gaji P3K tahun 2021 masih tertahan di daerah. Dananya malah belum terpakai sama sekali. Hal tersebut dikatakan oleh Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Bapak Iwan Sahril. Dia menyebutkan dana gaji 173.952 P3K guru tahap 1 sudah ditransfer ke daerah lewat DAU tahun 2021. Hanya saja, Pemda belum mengembalikan ke pusat. Dirjen Iwan menegaskan, anggaran gaji P3K itu sifatnya khusus sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Dengan fakta tersebut, Iwan menegaskan, seharusnya pemerintah daerah tidak memperlambat proses pengangkatan para guru yang sudah lulus P3K. Seharusnya kalau tidak digunakan dikembalikan ke pusat, begitu ucap Iwan. Adanya split anggaran gaji P3K di DAU tahun 2021 tambah Iwan, seharusnya Pemda tidak perlu berpikir keras lagi. Walaupun Gaji P3K ini ditransfer bersama dana lainnya di DAU, tetapi tidak bisa digunakan semaunya. Itu artinya, gaji P3K ini dibuat lebih spesifik. Itu adalah informasi terbaru terkait pengembalian dana gaji P3K tahun 2021 dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB, mengingatkan juga bagi rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K di tahun ini untuk segera bergabung di Ayo P3K. Karena seleksi P3K semakin dekat, jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan tunda untuk belajar, karena di saat teman-teman sedang bersantai, jutaan pesaing di luar sana sedang sibuk belajar. Saya rekomendasikan Ayo P3K sebagai tempat belajar yang sudah benar terbukti. Kabar baiknya, saat ini Ayo P3K sedang mengadakan ekstra diskon plus potongan harga jika teman-teman menggunakan kode referral saya. Untuk link pendaftarannya sudah saya simpan di tab komunitas. Teman-teman bisa mengkliknya di sini. Jangan lupa masukkan kode Enri 96F untuk mendapatkan potongan harga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.